Ah, baik mencari Ngawanja dan Lian Mardi. Ngawanja! Satu lambungan yang berjaya meneruskan Farzan Banglias. Dia membuka jaringan di Dan Rahman. Kali ini di Stadium Sultan Ibrahim. Sekali lagi membuka jaringan untuk mendapatkan kedah satu gol di hadapan. Dan jaringan ke-13 peribadi untuk Ngawanja musim ini. Satu kedudukan yang cukup mengejutkan di Stadium Sultan Ibrahim. Satu lambungan yang menewaskan Farzan Banglias. Minit akhir separuh masa pertama. Robin Ong ke tengah. Mendawa terkena tangan dan sepakat penalti untuk Johor Darussalam. Betul-betul berlaku di hadapan lapangan di peluang. Dan kita lihat di sini insiden yang berlaku. Bola terkena, nampak seperti terkena di sebelah tangan kiri Blockman. Buka Ilham grafikan peluang Maxson untuk sekan jaringan penjamaan. Maxson Da Silva berhadapan dengan Ilham Amirullah. Maxson mudah untuk menewaskan Ilham, menyamakan kedudukan untuk JDT. Dan juga jaringan ke-26 peribadi buat Maxson Da Silva musim ini, sekaligus menyamakan rekod jaringan yang dilakukan oleh Ifi Dayo pada musim lalu bersama dengan Selangor. Musim yang cukup gemilang bagi Maxson Da Silva, menyempurnakan sepakan penalti untuk JDT, menyamakan kedudukan dan juga menghasilkan jaringan peribadi yang ke-26 pada musim ini bagi Maxson Da Silva, penyerang Johor Darussalam. Untuk JDT, Nabi Ahmad untuk Maxson. Cenduang dari Maxson. Masih lagi Maxson. Buka kepada Afiq dan juga Arif. Lagi Afiq Fasai atas ke tengah. Dan jaringannya cukup menarik dari Syafri Ahmad. Satu sentuhan yang cukup menggembirakan ribuan pendukung di Stadium Sultan Ibrahim. Yang masuk di separuh masa yang kedua ketika Akhir Rashid, dan dia memanfaatkan peluang yang dimiliki dengan jaringan untuk jadi tim mendahului 2-1. Dan jaringan ketiga peribadinya pada musim ini. Kita lihat aksi dari Safiq, dari Syafiq Ahmad. Afiq cukup bijak, begitu dengan Syafiq. Sudah dapat membaca arah antara yang akan dilakukan oleh Afiq Fazail. Tiada apa yang mampu dilakukan oleh Ilham dan juga Ronnie Calvin. Satu teknik jaringan persis Rabona yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad untuk memastikan JDT mendahului di separuh masa kedua dengan 2-1. Mencari Arif Aiman, masih lagi dalam permainan. Masih lagi dikeluarkan baik oleh Arif, dibantu oleh Afiq. Belakang untuk Maxson dalam kawasan penalti. Berjaya melepasi Amirul Isyam dan Syafiq Ahmad. Jaringan kedua untuk Syafiq Ahmad malam ini memastikan JDT dalam keadaan yang cukup selesa. Bermula dari Arif Aiman dan Maxson Da Silva memperdaya Hisham. Syafiq Ahmad tidak dikawal, terus meledak
jaringan kedua malam ini. Sekaligus jaringan keempat pribadinya musim ini. Kita lihat dari backside memperdaya tiga pertahanan Kedah. Melihat kedudukan Syafi Ahmad yang tidak dikawal. Terus memberikan jaringan ketiga untuk JDT. Syafiq Ahmad mempamerkan pisanya malam ini dengan dua jaringan. Satu gerakan yang cukup-cukup baik dipamerkan oleh pemain JDT. Tanpa mampu dilakukan. Dan dari Safarita Backson. Backson Da Silva memastikan malamnya cukup gemilang bagi JDT untuk jaringan keempat pada malam ini. Juga jaringan pribadi buat Backson yang ke-27 pada musim ini. Lagi penjaring terbanyak Liga Super 2022. Dia sentiasa mencari peluang untuk melakukan jaringan. Kita lihat tak ada yang mengawal Backson. Dia ada yang dilakukannya agak jauh ke Ron Calvi. Menewaskan Ilham. Karena baik dari Safawi Rashid. Jaringan dari Backson merupakan rekod baru Liga Super, 27 jaringan. Dan itu dah usai panjang Sultan Ibrahim. JDT meneruskan momentum cemerlang untuk kemenangan ke-16 mereka pada musim ini. Malam cukup gemilang bagi Syafiq Ahmad. Buka kawan jaringannya bersama dengan JDT musim ini. Dan Backson mencipta rekod baru penjaring terbanyak Liga Super dengan 27 jaringan pada rekod ini. Dan dicipta oleh Ifidayo ketika bersama dengan Selangor musim lalu dengan 26 jaringan. Jadi Backson Da Silva jaring terbanyak Liga Super setakat ini. Jadi itulah keputusan penuh di Selim Sultan Ibrahim. Berkesudahan dengan Jordan Tazib 4, Kedah Darul Aman 1.